becomes tougher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam kenal dan selamat datang di channel Rino Jokun. Bagaimana kabarnya kawan-kawan semua dimanapun kalian berada? Pastinya baik bukan? Dan saya doakan kawan-kawan semua agar sehat selalu ya. Sebelumnya bagi kawan-kawan yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Dan bagi kawan-kawan yang telah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Tanpa basa-basi cenut-cenut lagi, langsung saja kita menuju ke pembahasannya guys. Dimana sekarang atau nanti jam 10 malam akan ada reset season, dimana rank kita di serangan versus 1 lawan 1 dan mode manager akan di reset dan dikasih hadiah, atau dengan kata lain kita akan gajian guys. Nanti jam 10 malam akan gajian oleh FIFA Mobile. Dan saya harap kawan-kawan semua telah memaksimalkan peringkat-peringkat kalian di 1 lawan 1, serangan versus atau mode manager, agar kalian semua mendapatkan hadiah yang cukup besar nantinya. Oke guys, sekarang kita akan bermain 1 lawan 1 2 kali untuk mengisi video hari ini. Ini saya masih juara FIFA 3. Dan bagi kawan-kawan yang telah mencapai juara FIFA 1 di segala mode, saya ucapkan selamat. Di sini kalian akan mendapatkan yang emas-emas itu, token yang emas itu bisa diganti, bisa ditukar dengan 113 OVR. Ini dia pemain tim lawan, sangat GG, 135 OVR-nya. Dan kita 134. Tidak apa-apa, jangan risau, jangan takut. Ini dia kicking off, dimulai oleh tim lawan terlebih dahulu. Kita pandu jalannya pertandingan ini guys. Pedri, long ball di sana. Aduh, berbahaya, berbahaya. Nice, Hakimi. Oke, okay. Michael Owen, nice. Aduh, aduh. Itu dia, Yatori. Nice, Kevin De Bruyne, itu dia. Aduh, masih membentur. Aduh, tidak dapat. Oke, okay. kalem. Ini dia Rodrigo Goes, Rodrigo, nice, Xabi Alonso. Aduh, masih di tim lawan. Ini kita dikurung oleh tim lawan ini, diserang terus menerusan guys. Oke, berbahaya, Zambrota, lewatinya serang Ronaldinho, aduh. Zambrota lagi, berbahaya, nice, gulit. Sudah Filip, aduh, nice. Masih membentur back dari tim kita. Ya, itu dia Ronaldinho langsung ke halan ke depan. Itu dia halan, dikejar oleh De Saili, berbahaya ini guys. Oke, balik lagi, nice. Itu dia lengceng halan, posit. Nice. Itu dia penalti, Ronaldinho eksekutor. Kita pelan saja ke bawah, itu dia, nice, gol Lasso untuk tim kita di menit 26. Serangan balik kita tak bisa mengecoh seorang Peter Schmeichel tadi ya, nampaknya Schmeichel yang 114 GG juga ya, 113 maksudnya, sorry guys. Oke, okay. Balik lagi ke match, itu dia, aduh, nice, Fidik. Itu dia guys, Fidik sangat kokoh. Dan saya sekarang mau mencari duet Fidik guys, mau Maldini atau De Saili ya, tapi koin kita kurang, jadi tidak bisa. Pakai dulu back yang ada guys, pakai dulu back yang ada. Ini dia Pedri, berbahaya. Rodrigo Goes diwemeng oleh Alphonso Davies, nice. Alphonso Davies, aduh. Rodrigo, nice. Kimi kali gulit, langsung saja ke depan. Michael Owen di sana, passing ke Haaland. Haaland kepung. Oke, De Bruyne, Xabi Alonso, Haaland lagi. Aduh, salah. Dan babak yang pertama telah berakhir guys, kita lanjut saja ke babak yang kedua. Let's go. Ini dia babak yang kedua. Tapi Alonso, Hakimi, mencari rekan Hakimi, nice, Gulito yang dituju, kejar bola, langsung crossing. Aduh, Ronaldinho, saya menggunakan Haaland tadi.
Kalau Haaland tadi sundulnya golasso lagi. Oke. Kevin De Bruyne. Umpan tanduk pirik. Aduh. Aduh. Alalalalalalalalah. Burrito. Aduh. Tidak kena dia. Iya. Aduh, nendang angin Kevin De Bruyne, guys. Guys. Kita ganti dulu sayap-sayap kita. Oke. Alfonso Davies, bayangi Rodrigo itu Naldo Nazario. Aduh, Yaya ya, Toure. Rodrigo Goes, Kevin De Bruyne, Yardia, Alfonso Davies, nice Alfonso Davies, terbaca gerak-gerik tim lawan guys, Ronaldinho lari saja, Zambrotanya di atas itu, ini dia, bayang-bayang dia, Desailly langsung crossing, Owen yang menyundul, bukannya Haaland. Oke, berbahaya. Aduh, Nafik. Allah. Salah tekan. Nice. Malah konyol. Astaga. Oke. Sangat-sangat berbahaya. Aduh, kita kebobolan, guys. Allah, salah tadi. Diulah kekonyol-konyolan. Malah kebobolan, astaga. Konyol. Malah dikasihnya ke Ronaldinho. Oke, Vinicius. Masih ada waktu 13 menit lagi. Kimi. Aduh. Rodrigo. Star Syndrome, Rodrigo. Oke, Kimi, nice. Itu dia, Rodrigo. Allah, Rodrigo. Rodrigo, masih berbahaya. Oke, Rodrigo. Coba crossing, Masih bisa. Oke, Xabi Alonso. Oke, De Bruyne langsung ke Vinicius. Star Syndrome. Ini dia. Alfonso Davies. Ini. Alamak. Gagal, guys. Imbang nampaknya. Dan di game yang pertama, di babak yang kedua ini, kita malah kebobolan satu, guys. Itulah gol kekonyolan tadi. Akhirnya kita hanya bermain imbang dengan Haaland yang Newcastle United ini. Oke, tidak apa-apa. Kita lanjut saja ke match yang selanjutnya atau ke game yang selanjutnya, guys. Mudah-mudahan kita akan memenangkan pertandingan kali ini. Kalah menang tidak apa-apa. Tidak usah risau. Ini dia lawannya. Astaga, lawannya OVR-nya tinggi sekali, guys. FIFA Mobile. Wow, astaga. Oke, jangan risau, jangan takut. Kita juga squad kita sudah GG ini. Oke. Ayo, guys. Kita pasti menang. Baggio 4-1-2-1-2 lebar ke Mbappe lagi. Astaga. Oke, jangan risau. Jangan cek mental ciut. Ini dia Kimi mencari rekan. Banyak sekali pemainnya, guys. Sepertinya dia bermain dengan 12 pemain. Owen masih melihat liuk. Xabi Alonso crossing. Itu dia. Astaga. Terbalik-balik Haaland kita buatnya. Ini dia Xabi Alonso. Alonso. Allah. Ambil, nice. Itu dia, De Bruyne, coba crossing lagi. Haaland kalah lah, aduh. Tergolek-golek juga Haaland ini. Dua kali Haaland kita tergolek, guys. Atau terpongkeng, ini dia. Berbahaya, nice. Scott Sherbert, siapa namanya? De Bruyne, okay. Davies, Ronaldinho, mutar-mutar. Itu dia, De Bruyne. Dan Xabi Alonso, Fidik, Hakimi meng-trigger seorang Owen maju ke depan. Coba crossing lagi. Aduh, gagal lagi. Tiga kali percobaan gagal. Crossing-crossingan. Untuk melawan OVR besar. OVR di atas kita jauh ini harus crossing-crossing, guys. Kalau bola-bola bawah di kita kalah sangat sulit tempatnya. Sudah saya coba itu. Crossing-crossingan. Untung-untungan gol. Untung-untungan. Kita kalah.
Gak apa-apa, kita coba dulu. Johan Cruyff, mana? Nice. Alamak, kemana itu? Alah, corner. Asik, asik. Oke. Okay. Berbahaya, tanduk, nice. Ronaldinho, buang. Ronaldinho. Alah. Alah, astaga, nice. Alfonso Davies, kehalan di sana. Mundur jauh ke belakang halan. Trigger seorang Owen maju ke depan. Kevin De Bruyne ambil, aduh. Nah, sorry guys, sedikit batuk. Oke, okay. 0-0 babak yang pertama. Astaga. Oke, okay, tidak apa-apa, lawannya cukup berat ini guys. Ini Johan Cruyff ke Baggio, Berkam, Zambrota. Jaga berkamnya. Alfonso Davies. Nice Vick. Itu dia Vick di fan. Allah. Salah tekan pula. Oke. Okay. Nah, Hakimi. Ambil Hakimi. Tanduk nice. Masih berbahaya. Masih nice. Sabi Alonso. De Bruyne langsung ke depan. Itu dia langsung ke depan. Haaland Owen. 7. Aduh. Open pack. Shoot lagi. Alah. Masih dapat. Oke. Coba balik lagi. Aduh, pelanggar set. Nice. Kita ganti dulu. Sayap kita sepertinya sudah lelah berlari-larian. Ini ada Vidic. Coba Kevin De Bruyne. Alah, masih Xabi Alonso. Nice. Corner. Ini peluang guys. Peluang. Corner Vidic. Nice, gol lah so Vidic. Nice, Vidic Vinifici ini. Oke. Okay. Lanjutnya kita pertahankan keunggulan, jangan sampai kebobolan adik-adik. Oke. Okay. Vinicius gulit. Jangan sampai kebobolan adik-adik. Oke. Okay. Gulit Hakimi, trigger seorang Rodrigo maju ke depan. Alah, nice. Melewati seorang Ginola, Haaland. Open back shoot, Haaland. Itu dia. Alah, dua kali mutar dia. Dua kali ketekan, astaga. Oke. Dan, nice. Gulito, ambil. Dari Hakimi. Rodrigo, nice. Hakimi. Kulit di sana. Coba itu dia. Xabi Alonso, aduh. Aduh, menit-menit krusial, jangan sampai sial, astaga. Menit-menit krusial, jangan sampai sial. Aduh, nice. Untung dimajuin kipernya, kalau enggak kebobolan itu. Johan Cruyff sangat berbahaya. Menit-menit sial, jangan sampai sial. Menit-menit krusial, jangan sampai sial. Ini ya, Johan Cruyff lagi, masih berbahaya. Aduh, nice. Menit-menit krusial, jangan sampai sial. Nice, Vinicius lari. Saili ngejar. Nice, itu dia Vinicius. Lencing dan gol lah. So, itu dia. Nice, selebrasi dulu kita guys. Waktunya sudah habis nampaknya. Lencing sekali, dua kali. Boom, shakalaka. Dan tim lawan DC. Ya, itu aja untuk video kita hari ini. Jika kawan-kawan semua menyukainya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan intinya bagi kawan-kawan yang belum mencapai juara FIFA, segerakan juara FIFA ya. Di sebelum jam 10 nanti ada reset agar hadiah kawan-kawan semua akan banyak yang kalian dapatkan, koin dan tiket tokennya di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ciao, dadah semuanya.